ini lagi install Vitex Performa ini untuk meningkatkan mesin. Bapaknya itu ngeluh, katanya mobilnya itu kurang kenceng. Ini kita install Vitex biar mobilnya lebih kenceng dan lebih irit tentunya. Ini buat mobil FC40, juga Landy juga bisa. Ini pakai Pertamax. Ini kita juga install Dakota Digital buat mobil ini. Nanti kalau udah jadi, kita coba tes jalan gimana hasilnya. Tunggu di IG Kak Lamben Garage. Selamat pagi Mas. Ini dari Mas, dengan Mas siapa dan dari mana? Dengan Gusti dari Medan. Oh, dari Medan ini bawa mobil Hilux dipasang apa aja nih? Ini dipasang bulbar depan ARB, belakang rooftop tent sama awning. Oh, rooftop sama awning. Nah. Ini mobilnya prepare buat camping banget nih. Kira-kira mau campingnya sama siapa nih? Sama keluarga, bawa istri, bawa anak. Oh, kalau Mas Gusti lebih suka campingnya di laut atau di gunung? Bebas aja sih Mas, kadang ke gunung, kadang ke laut. Oh gitu. Habis ini selesai langsung tes camping atau ngapain lagi? Insya Allah langsung bawa tes camping, bawa anak-anak. Nah. Pulang ke Medan dulu. Pulang ke Medan, camping di sana. Ya. Okay. Terima kasih Mas. Oke, sama-sama Mas. Ketemu lagi saya. Ini mobil saya, belakang saya ada Hilux tapi spesial punyanya Pak Gusti dari Medan. Beliau datang ke Jogja khusus untuk memodifikasi mobilnya ini dan ditungguin. Udah hari keempat ini di sini. Kenapa sih, Mak, kok harus ke Jogja tungguin? Karena di sini bisa men-setup suspensi katanya. Jadi, suspensi udah beliau beli sendiri, tapi begitu dipasang enggak enak. Terus ke Jogja sekalian setting suspensi, sekalian modifikasi. Modifikasinya banyak banget. Ini habis berapa nih? Yang pertama adalah bumper. Beliau pengen mobil ini dipakai untuk hari-hari, yang timeless, yang aku sekali beli 5 tahun ke depan aku nggak bosan. Harus kuat, bisa pasang winch. Sometimes aku bosan, tak jual harganya bagus. Ya udah ARB, nggak ada yang lain, Pak. Udah, makanya pasang ARB yang summit bar. Ini udahlah, keren banget. Terus dipadu lampu LPX. Kenapa dipilihin LPX? Karena di Sumatera itu kadang-kadang kalau kita lewat melintas jalan daerah gelap gulita. Nah, LPX ini salah satu lampu yang terang banget, harganya masih oke. Harganya nggak sampai 15 juta, 12 mungkin ya, 12-11an. Tapi terangnya pol dan pia gitu loh. Warnanya hitamnya mismatch. Warn pasang pasti, warn PR Evo karena wes. Adalah pasti nggak perlu ganti aki yang terlalu gede, terus ada remote wireless, ya cukup banget buat PR Evo. Nah, terus belakang juga keren. Ini bikinan metal craft ya, tetap set protektornya.
Kenapa kok metal craft? Karena bisa di custom lebar, karena anaknya naik turun waktu camping gitu-gitu butuh yang aman, makanya dibikinkan dari metal craft, jadi dia dibikin agak lebar gitu biar aman. Terus yang keren bumper belakangnya, coba ditutup dulu Pak. Grid macam apa tuh? Ini kapsul. Hah? Kapsul kau tuh mana kamu? Oh, iya, iya, oke. Okay. Ini adalah bumper ARB belakang model baru punyanya Hilux Revo dari ARB. Pol. Jadi ada protektor bawahnya, terus ini lempat sensornya, terus ini ada ininya. Jadi waktu kita naik turunin barang gampang, kita naik ke atas juga gampang. Keren banget lah. Ini baru banget nih. Ini top lah dipasang di Hilux dan masih apa ya? ARB selalu kalau bikin desain itu tidak gampang bosen, timeless. Ini top. Bobotnya juga keren, tidak berat, sangar. Ini salah satu yang sangat recommended untuk teman-teman. Terus canopy, canopy-nya metal craft, ada kacanya sekarang. Jadi canopy-nya udah ada kacanya. Itu keren lah. Ini kacanya, jadi canopy ini murah, nggak terlalu mahal, tapi sudah bisa dikunci semua, udah oke semua. Ada additional bracket, kalau kita mau masak apa-apa tinggal dimasukin baut ke sini. Mau metrek atau mau jerigen atau apa tinggal dipasang di sini, udah enak banget. Terus roof rack custom dari metal craft itu. Itu roof racknya custom karena dinaikin supaya bisa pasang rooftop tent dari wetline. Rooftop tentnya kita pilihin wetline dengan harga yang 30-an juta tapi dapat kualitas 60 jutaan. Gitu, full aluminium case. Awningnya tetap ARB touring, ini terbaik. Bisa pasang changing room dan lain-lain ke depan. Terus ada lampu-lampu, ada steady. Ini steady-nya mahal. Ini keren ini. Steady-nya terang banget kanan kiri. Terus kita juga pasang 3 aki, bracket aki Amaron itu pasti kan. Inverter 3000 watts. Terus snorkel tailgate. Tailgate-nya waktu kita buka ini ada tailgate-nya. Coba kita lihat. ARB tailgate. Nah, jadi dia nggak langsung turun nih. Kalau dipasang ARB tailgate ini kita lepas, nahan, enggak, dak, gitu. Nah, itu penting, itu di laman grid ada, silakan beli. Terus ini ada shockbreaker-nya ini barangnya. Barangnya ini sama ini, kanan kiri, ya kan? Nah, oh ya, kita lihat dalamnya, oh, metal craft kayak apa? Oh, udah sangat cukup, di sana ada kacanya, jadi spionnya tembus ke belakang, gitu. Walaupun tetap kamera belakang penting. Oke, ini lampu steady kanan kiri, keren banget. Terus snorkel safari. Nah, ini salah satu part yang nggak banyak orang pasang, tapi kalau aku punya Hilux pasti aku pasang. Pol kerennya. Safari snorkel itu udah rasanya udah kayak mobil Australia aja, udah kita mau jalan jauh banget gitu loh. Tapi ya fungsinya berfungsi, jadi saat kita masuk di sungai atau nyebrang sungai sebentar gitu yang dalam itu masih aman. Ini fungsinya safari snorkel. Nah, per belakang pakai tough dock. Kita udah revolving semua shocknya, walaupun shocknya tidak beli di laman garage, tapi kita fasilitasi revolving karena sayang udah beli shock mahal-mahal tidak optimal. Pernya depan pakai Iron Man, upper arm pakai option boleh lah, nggak ada masalah. Kalau rusak nanti ganti ARB aja upper arm. Harganya oke, kualitasnya oke gitu. Terus apalagi ya, elektronik itu double lagi inverter assembly switch gitu-gitulah. Terus apalagi ya itu nanti kita cek semuanya waktu ini lagi pasang assembly switch, kita cek satu-satu. Coba kita buka kap mesinnya. Oke, nah itu kita lihat baterainya dari sana, Bay. Aduh. Oh, sini aja, nggak apa-apa. Oh, oke. Okay. Sip. Nah, Hilux ini sudah dibikin double baterai, Amaron semua. Ini baterai standarnya, di situ ditambahi additional baterai. Kenapa kok harus ditambahi? Karena saat camping, kita itu butuh listrik yang nyala terus. Diambil dari mana? Dari inverter disuplai oleh baterai. Nah,
sampai pagi pasti kepake. Begitu pagi mau nyetarter mobil, kalau baterai kita habis, piye? Makanya harus ada dua baterai, ada cut off untuk memisahkan itu. Gitu. Itu ini sih, ini cara yang paling simpel. Banyak cara sebenarnya, tapi ini cara yang paling simpel, paling gampang kalau rusak benerinnya, dan paling murah. Ada cara lain, misal pasang sel solar, terus pakai inverter with charger kayak VE kita, terus akinya di belakang banyak. Nah, itu saat kita jalan juga ngecas, bisa dicas dari alternator, bisa dicas dari solar panel, gitu-gitu. Tapi itu rumit, dan itu dipakai untuk kebutuhan khusus kayak fake media kita, karena fake media kan butuh listrik yang selalu gede banget. Tapi kalau untuk cuman camper-camper gini, teknologi itu oke, tapi berlebihan. Nah, dan kalau rusak, apalagi yang kita pakai red arc, kalau sudah error, wah, nggak bisa kepakai semuanya, masalah. Nah, bagaimana kita mensimpelkan masalah itu tapi solving, masalahnya selesai tapi dengan teknologi yang sangat simpel, yang kalau di daerah rusak itu gampang benerinya. Itu konsepnya, makanya dibikin double baterai ini dengan bracket, kabel, dan lain-lain yang sudah disetupkan. Dan harganya sangat murah. Begitu rusak, semua bengkel hampir bisa benerin. Gitu. Ya, itulah, mobil udah di remap karena udah ada tambahan-tambahan bobot, kita sudah remapping. Gitu. Gitu. Jadi ini adalah salah satu mobil yang spesial bagi kita karena datang sendiri, biasanya mobil dari Medan ditowing. Kita enggak pernah ketemu tatap muka sama ownernya, tinggal telepon-telepon. Tapi kalau ini dilalah ditungguin. Aku seneng karena di bengkel kan sambil duduk, ngopi, lihat lampu, beli. Duduk ngopi lihat assembly suite kok bagus ya Mas, beli. Nah, harusnya customernya itu gitu semua. Nanti kita bikinkan kopi sama makan gudeg. Nah, gitu. Iya enggak? Gitulah. Nah, kita selesaiin ini. Besok kita nanti sore kalau bisa kita sudah fine tune suspensi karena aku besok ke Jakarta. Aku harus beresin sendiri karena ini customer khusus, ya semuanya aku beresin sendiri. Sekaligus nanti kita tuning suspensinya si Davidson V200 nanti sore. Adalah hari terakhir kita setup mobilnya Pak Gusti, tinggal fine tune. Ayo kita sekarang fine tuning suspensinya. Oke, kita tes mobilnya Pak Gusti dari Medan, langsung nungguin di Jogja 4 hari. Kita ngetes sebenarnya lebih ke quality control sebelum beliau pulang malam ini, dan kita pastiin hasil revolving suspensi kita benar setelah ditambahi beberapa macam bobot, bumper depan, bumper belakang, winch, safari snorkel, tenda, roof tent, kanopi, sama awning sama double lucky. Sama ban velgnya memang BFG velg ring 18, jadi ring 18 itu punya dinding ban lebih tipis, jadi memang lebih keras. Mobilnya udah di remap nih. Oke. Sejauh ini oke. Oke, kita sekarang fine tuning sekaligus quality control dari Hilux sebelum balik ke Medan. Pakai provider monocoque yang dibeli di Medan dan dipasang sendiri dengan pernya Ironman. Cuman per belakang kita upgrade jadi tough dog supaya lebih lentur, lebih lembut. Terus range membawa muatannya juga banyak sampai dengan 500 kilo. Terus mobil ini juga sering dipakai luar kota, jadi mobilnya tidak boleh terlalu lembut juga, nanti akan limbung. Jadi mobilnya harus tetap enak di jalan raya, tapi masuk offroad juga enak. Karena mobil ini rencana dipakai untuk offline ngajak keluarga, ngenalinan.
ngenalin keluarga anak-anak ke outdoor activity. Oke lah, sebenarnya bisa lebih empuk lagi kalau memilih bannya yang velgnya ring 17 atau ring 16. Nah ini mobilnya velgnya ring 18, jadi ya rotok kroso kerasnya, BFG-nya. Kita coba high speed, limbung atau enggak. Mobilnya floating atau enggak. 100, woy, enak. 100, ini kita belok, lari 100. Oh enak banget. Enak rosok.